يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين، يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي. Kalau kita ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi. Kalau kita ingin menguasai sesuatu, maka kuasailah informasi. Maka ke arah sana, bagi para pemuda-pemudi, medsos itu sangat membantu. Buktinya, teteh-teteh dan AA ketika ingin melakukan hal, pasti larinya ke medsos. Pasti larinya ke yang namanya dunia, seperti itu. Yang kedua, positifnya itu, anak-anak itu punya akselerasi yang begitu banyak deh. Dia bisa mengembangkan ide, bakat, dan pikiran lewat medsos. Bahkan anak yang cenderung pendiam itu bisa berubah menjadi anak yang diperhitungkan. Bahkan anak pendiam, anak kalem, ternyata dia jago IT. Dia bisa mengedit, upload dan sebagainya. Bahkan bisa menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, dampak positifnya, apabila medsos ini digunakan bagi perbaikan kehidupan, maka akan banyak menghasilkan uang. Buktinya berapa uploadan itu diganti, dibayar, dihargai oleh medsos tersebut. Teteh buat TikTok, teteh buat YouTube. Kenapa ada YouTuber? Karena medsos kan? Orang-orang yang punya karakter, ide, dan tidak ingin dia berdiam dalam satu tempat, dia pasti cenderung akan berusaha untuk mencari sesuatu, teh. Dan itulah sifat yang terbaik, positif bagi kehidupan anak-anak, terutama remaja ya. Yang selanjutnya, di samping mendapatkan cuan, ya, dia bisa menjadikan sesuatu, ya. Maksudnya yang tadinya bukan siapa-siapa jadi menjadi siapa. Contohkan yang terakhir itu Pajar. Kenapa Pajar sampai dibawa sama televisi? Karena celotehannya diupload oleh temennya. Pajar itu yang cowok itu ya, sad boy itu. Ya, menjadi seorang sekarang, maksudnya luar biasa. Nah, itu medsos positifnya. Negatifnya yang pertama, kita lihat ada cenderung kecanduan. Candu dia ketika melihat medsos, terutama TikTok. Anak kecil dia akan merasa candu dan mengikuti karakter yang ada di sana. Anak kecil tahu banget, joget-joget dan sebagainya. Ada istilah pargoi. Nah, kalau udah itu sampai ketika pargoi itu sudah mendarah daging, wah udah bawaannya pargoi. Harus direhabilitasi, harus disimpan di satu tempat dan disembuhkan. Pargoi bukan penyakit, tapi semacam tekanan batin yang cenderung over. Yang kedua, negatifnya medsos itu akselerasi yang tidak baik, pencarian sesuatu yang tidak baik. Contoh
SD sudah bisa melihat orang bagaimana pacaran, bahkan ciuman dan sebagainya. Melihat tubuh-tubuh telanjang, akhirnya nafsu yang muncul. Takutnya nanti sampai dia melakukan hal sebagaimana dia lihat. Itu bahaya banget ya. Itu negatifnya. Yang ketiga, negatifnya itu apa, lihat adanya perubahan karakter yang tadinya sosial jadi primitif, jadi menyendiri, cenderung dia egois. Egois. Karena yang ada dalam pikirannya yaitu HP, medsos. Yang ada dalam kehidupannya itu bagaimana dia bisa melihat medsos tanpa orang lain. Hanya boleh dikatakan medsos itu menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Itu bahaya banget. Jadi konservatif sifatnya, jadi egois, segala sesuatunya sendiri dan menyendiri. Tapi bukan mandiri. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia habis kuota pulsa, sifat egoisnya muncul. Dia mencari sesuatu sama ayah bundanya. Kalau tidak, dia serang dengan kata-kata dan kalimat, bahkan menyerang dengan fisik. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Yang selanjutnya, negatifnya itu, di medsos itu tidak semuanya informasinya bagus. Ya, ada informasi yang menjurus ke negatif, yaitu perjudian. Istilah slot kan tahu. Slot itu judi. Sehingga anak-anak remaja, terutama SMP, Bapak ngajar di SMP juga, di SMK. Bapak tanya, ternyata dari 30, 5 itu yang ikut slot. Dan dihabiskan uang. Ya. Entah dari mana itu uangnya, yang jelas dihabiskan uang 1 jam sekian ribu. Hanya untuk slot. Terus, kemenangannya itu minim. Jadi menang nanti bayarannya terus. Yang terakhir mungkin ada istilah yang namanya negatifnya medsos ya, karena terlalu lama, terlalu banyak itu candu bisa berakibat ke fisik, mata jadi nggak sehat ya, pikiran juga nggak sehat. Nah itu positif dan negatifnya, cara menghindari dampak negatif. Betul, bukan menjauhi atau menghilangkan. Karena media sosial itu bagaikan apa ya? Kalau tanpa media sosial, kita nggak bisa bergerak dan bisa hidup. Caranya, yang pertama komunikasi. Komunikasi. Ajak komunikasi mereka ya, buat sesuatu ya, buat agenda, buat kegiatan yang mana komunikasinya aktif deh. Ya. Tete-tete yang sudah lebih dulu daripada mereka, adik-adik, teteh, ya, teteh kasih tahu bahwa kegiatan ini loh dampaknya, bahwa kegiatan ini loh dampaknya. Berarti kalian punya tanggung jawab sebagai mahasiswa-mahasiswi mengarahkan kepada adik-adik kalian untuk bisa menggunakan medsos secara positif. Itu komunikasi nih. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan yang preventif, maksudnya mereka kalau disuruh berhenti, oh nggak mau, main WHP, main WA anu dan sebagainya, nggak mau. Pendekatan preventif, pendekatan dengan hati. Yang keempat mungkin buat propaganda, propaganda banyak. Kalian harus masuk dulu di sana, masuk buat konten-konten. Yang mana konten ini menginformasikan bahwa sisi positif, negatif seperti ini medsos itu. Buat propaganda. Walaupun tujuannya bukan komersil. Maksudnya gini, katanya buat konten, buat sesuatu. Tapi ini ya, saya sekali ngupload sekian. Jangan. Jangan dulu itu. Nanti kan itu mau berjalan. Ketika banyak uploadan dan banyak yang menonton, otomatis. Otomatis di itu mah. Media sosial dalam pandangan Islam itu seperti apa? Oke, dulu kan zaman Nabi nggak ada yang ginian ya. Mana ada kendaraan baru onta, kuda,
Gak ada TV, gak ada radio, gak ada. Zaman Nabi gak ada. Maka ini jadi tanggung jawab kita bersama, terutama kalangan para ulama, para ustaz, bagaimana menginformasikan kepada jamaah masyarakat kisah yang baik. Nah, seperti itu teh. Jadi bisa dijadikan sebagai solusi bahwa medsos itu hukumnya diperbolehkan. Karena itu jadi solusi kan, netani galau jadi nggak galau. Oh seperti ini. Oh iya, alhamdulillah aku tadi apa diingatkan oleh medsos. Oh ternyata gitu ya ciri istri yang soleha itu. Oh ternyata gampil ya menghindari laki-laki yang jelek itu. Oh gitu ya cara memilih seorang wanita menurut Islam itu. Itu kan jadi solusi. Maka itu diperbolehkan. Bagaimana Anda menggunakan media sosial dan lain-lain? Oke, adab. Pokoknya adab mah enggak banyak sih adab mah. Yang pertama ya, adab itu kan bisa jadi akhlak perilaku ya. Menggunakan media sosial dalam Islam. Yang pertama, jangan punya niat bahwa media sosial itu adalah sumber segalanya. Bukan. Itu adabnya. Karena kalau sumber segalanya, otomatis media sosial kita dewakan, kita pertuhankan. Ada menyangkut karakter juga, ada menyangkut perilaku. Perilaku yang baik kan hakikatnya kebaikan dari Tuhan ya. Berarti yang pertama, jangan jadikan medsos itu segalanya. Jadikan medsos itu alat untuk perbaikan. Yang kedua, berniat medsos ini dijadikan amal soleh. Amal soleh teh ya. Gimana nih hidup saya tidak lepas dari medsos, niat ya bahwa ini harus jadi amal soleh ya, dibukaan tuh channel-channel islami, channel-channel yang tadi disebutin ya, kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang baik seperti itu. Jangan mendewakan. Yang kedua, berniat ya bahwa ini jadi ladang amal baik. Bagaimana pandangan Bapak cara mengarahkan agar anak itu tidak menyalahgunakan media sosial gitu? Oke, kalau kita punya kekuatan, maksudnya kita punya kekuatan untuk mengendalikan medsos itu bagus. Ya, tinggal kita klik aja, hilangkan maksiat, hilangkan sesuatu yang berbau porno, hilangkan sesuatu yang berbau perjudian, yang berbau radikal dan sebagainya. Karena kita punya kekuatan, berarti kita masuk ke Kominfo, kita berantas yang gitu-gituan ya. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan, maka Tete Dana harus punya perbandingan. Ketika anak-anak melihat konten yang jelek, Tete harus punya konten yang baik. Buat simple kok gitu, buat perbandingan biar anak-anak tidak menonton hal yang gituan, yang notabene menjurus ke apa namanya kejelekan. Bagaimana cara orang tua membentengi anaknya agar tidak kecanduan gitu? Ini simpel, cuman sulit bagi orang tua. Neng mah belum merasakan, karena belum bagi orang tua. Ya, Bapak yang merasakan banget. Satu, diambil HP-nya, dia marah. Dia marah, dia tidak punya aktivitas lagi, dan dia menjadi konservatif, dia menjadi anak yang pendiam, dia yang ogoh, yang acuh, bahkan pemarah. Itu sulit bagi orang tua. Ambil HP-nya, nggak bisa. Ambil HP-nya, ternyata dari sekolah juga ada daring. Itu kan harus main lagi HP. Anak-anak punya perjanjian ketika dari HP pasti dipakai. Kuotaan dong mah, kuotaan dong kak. Otomatis masuk lagi ke medsos. Gitu teh. Tapi solusi membawa HP tidak memberikan kuota itu yang terbaik kayaknya. Salatun wa salam alaika ya Nabi Habibi.